Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ala ni'amihi al-mutawatirah wa iyanihi al-mutafatirah wa minanihi al-ghamirah wa salatu wa salamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi lanzumi zahirah wa bakdu wa qad qala Allah ta'ala bi kitabihi al-kareem wa huwa asdaqul qa'ilin a'udhu billahi minash shaitanir rajim سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَقَالَ حَبِيبُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجَاءُ شَهْرُ اللَّهِ wa syahban syahri wa ramadhan syahrul mati wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam ayatan fi hadithin nuhra awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamah as-salah fa in wujidat tammatan qubilat wasairu amalin wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalin Awqama qala habibuna sallallahu alaihi wasallam Sallallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyuna al-karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa ash-shakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tu'a alaina innaka antas sawabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim bi jahi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yang kita hormati dan sama kita banggakan bapak-bapak dosen rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, akfer, dan kepuas, rombongan maulid, bapak haji pimpinan, puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa yang dengan limpahan rahmah, taufik hidayah serta inayahnya telah mengumpulkan kita di majelis yang penuh barakah ini.
Di majelis ini kita bermohon bersama, berdoa, meminta kepada Allah bahwa mudah-mudahan sebagaimana di sore hari ini kita berkumpul bermajelis di tempat ini, mudah-mudahan kelak di negeri akhirat Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama di dalam surganya Allah bersama Rasulullah bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ini sekedar ceramah tambahan. Tadi sudah ceramah pembuka oleh Ustaz yang luar biasa, walaupun sembahyang sambil berdetinjakan. Kalau kita mengambil i'tibar kepada Al-Quranul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Li kulli syai'in sababa fa'asba'a sababa." Setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Maka secara garis besar paling tidak ada 3 penyebab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 penyebab. Yang 3 penyebab inilah yang insyaallah kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Yang kalau selesai juga 3 penyebab ini, selesai juga acara pada hari ini insyaallah. Setuju beratan? Setuju. Setuju. Jam 5 selesainya? Setuju. Nyaman naik seorang. Bapak dir kata mendengarnya nyaman sambil mengantuk ya bolang. Di rumah ada yang mahadang. Ini ulun melihat nang hadir nih ganteng-ganteng lawan bumas-bumasnya nang rancak menyembahyang amalan sembahyang subuh dari Ustaz lah. Lalu baca ayat luar biasa. Ada apa pula selawas di sini Ustaz lah. Kita lihat nang bumas kayak ingatan tidak dari di rumah. Ada 3 penyebab. Sebab yang pertama diriwayatkan di dalam kitab Duratun Nasihin oleh pengarang, ada satu riwayat bahwa satu ketika terjadi perdebatan, pertengkaran antara langit dan bumi. Yang baik langit ataupun bumi masing-masing merasa hebat, merasa lebih baik daripada yang lain. Langit merasa lebih baik, lebih hebat daripada bumi, juga demikian langit merasa lebih hebat dan lebih baik daripada bumi. Hingga dalam perdebatan tersebut masing-masing mengungkapkan kebanggaan yang mereka miliki. Kata langit, "Wahai bumi, ana khairun minki. Aku lebih mulia, lebih istimewa, lebih baik ketimbang engkau." Kata bumi, "Mana bisa? Coba engkau lihat," kata langit, "di atasku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan, bintang gemintang, matahari, planet-planet, meteor, dan banyak lagi yang lain. Diciptakan oleh Allah Ta'ala, ditaruh, diletakkan, diantar di atasku ini. Bumi yang tidak mau kalah." Kata bumi, "Wahai langit, kalau engkau punya kebanggaan, aku juga punya. Engkau lihat laut yang terhampar luas tak bertepi, hutan dengan pepohonan yang besar menghijau memenuhi alam semesta, kota-kota dengan gedung menjulang pencakar langitnya, di atasku andaknya." Langit yang tidak mau kalah pun kembali mengajukan kebanggaan yang dimilikinya. "Wahai bumi, tetap lebih mulia, istimewa aku ketimbang engkau."
Di atasku ada satu bangunan yang setiap hari dari satu pintu bangunan tersebut masuk 70 ribu malaikat, keluar daripada pintu yang lain, yang hari ke hari berganti malaikat yang 70 ribu tersebut, sehingga sampai hari kiamat tidak berulang untuk kedua kalinya masuk ke pintu tersebut. Baitul Ma'mur, kata langit, diciptakan oleh Allah Ta'ala, ada di puncak aku yang ketujuh. Bumi pun kemudian mengajukan, wahai langit, kalau engkau punya Baitul Ma'mur sebagai kebanggaan, aku juga punya Baitullahil Haram, Ka'bah yang ada di kota Mekah. Siang malam ditawafi oleh orang-orang muslimin dari berbagai penjuru dunia, orang datang berkunjung ke Ka'bah Baitullah. Ka'bah di atas belakangku. Hingga berbagai macam kebanggaan yang diajukan masing-masing oleh langit dan bumi, sampai pada akhirnya kata bumi, wahai langit, ana khairum minki, tetap mulia aku ketimbang engkau. Di atas belakangku telah Allah Ta'ala zahirkan, telah Allah Ta'ala lahirkan seorang manusia agung, Asyraful Anbiya wal Mursalin, Sayyidith Thaqalain, wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, ujar bumi, di atas aku dilahirkan oleh Allah Ta'ala, dizahirkan, ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tadi ketika bumi mungkin punya Baitullah, langit punya Baitul Ma'mur, bumi punya lautan, daratan, hutan belantara, langit juga punya rembulan, matahari dengan bintang-bintangnya, tapi ketika bumi menyatakan punya kebanggaan yakni Rasulullah, langit mengerti dan paham bahwa tidak akan ada satu apapun yang bisa ditanding-tanding, dibanding dan disamakan dengan kemuliaan dan kesempurnaan junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga langit kalah, yang dalam kekalahannya munajat, berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, kata langit, engkau tahu apa yang telah terjadi antara hamba dengan bumi, dan hamba kalah, ya Allah. Ketika bumi punya Baitullah, mungkin hamba punya Baitul Ma'mur. Bumi punya berbagai macam kebanggaan, hamba juga punya. Tapi ketika bumi punya Rasulullah, tidak ada satu apapun, ya Allah, ya Rabb, yang bisa ditanding, disama-samakan dengan kemuliaan kekasih seluruh alam, kekasihmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ya Allah, ya Rabb, kata langit, engkau Maha Rahman Rahim, engkau Maha Kuasa. Apa sulitnya bagi engkau walaupun cuma sebentar, kiranya engkau bisa untuk menjalankan, menaikkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kebanggaan bumi tersebut ke atas hamba ini. Walaupun sesaat, ya Allah, walaupun sebentar, ya Allah, tolong naikkan baginda Rasulullah. Doa langit inilah yang kemudian diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka malam 27 Rajab, malam Jumat, dipanggillah oleh Allah Ta'ala malaikat Jibril, ya Jibril, ta'al huna, la tasbih fi hadhihi al-lailah, wahai Jibril, menghadap kepadamu, tidak usah baca tasbih malam ini. Menghadap malaikat Jibril, ya Israel, la taqbidil Allah fi hadhihi al-lailah, wahai Israel, stop, berhenti mengurusi, mencabut nyawa, menghadap kepadaku malam ini. Dan sebagian riwayat menyebutkan malam 27 Rajab ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang meninggal dunia.
Kenapa? Malaikat Izrailnya lagi cuti. Lagi pensiun sama lima aja lah. Lalu bertanya Malaikat Jibril, ahazihi lailul ahyar ajatil qiyamah. Malam apa ini ya Allah? Apakah tiba waktunya untuk kiamat? Untuk engkau membalas hamba-hambamu yang ahli ibadah dengan surga-Mu, untuk membalas hamba-hambamu yang mendurjana membuat dosa maksiat, mereka-mereka yang sembahyang seperti anang dan utuh sambil bertinjak-tinjakan, engkau balas dengan masuk ke dalam neraka-Mu. Kata Allah Ta'ala, Jibril, santai, slow. Belum, kiamat belum. 2012 ini sudah lewat. Cuma aku kepengen, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengundang kekasihku Muhammad SAW untuk datang menghadap kepada aku. Pergi ke surga. Ambil buruk dabatun amyatun fawqal himar dunal baghal yang ada di dalam surga. Berangkat Malaikat Jibril ke dalam surganya Allah. Diambil ketika itu satu ekor burak. Di dalam surga ada 40,000 ekor burak lagi bermain-main di taman surga. Cuma satu dilihat oleh Malaikat Jibril. Di satu sudut surga menunduk tongok. Soalnya mengantuk burak. Dihampiri oleh Malaikat Jibril, ketika itu terlihat di pipi burak basah bersimbah air mata. Matanya lebam, dihampiri oleh Malaikat Jibril, "Ma tabkika ya burak? Apa yang membuat engkau menangis wahai burak?" Dijawab oleh burak, "Wahai Jibril, aku pernah bercermin di Telaga Kautsar. Ketika itu aku lihat di bayang-bayang daripada Telaga Kautsar tersebut di keningin bertulisan satu kalimat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Kalau kalimat Allah, wahai Jibril, kalau kalimat tauhid ini sudah mendarah daging, ini amalan sehari-hari, sewaktu-waktu sudah di pintu-pintu surga, di tempat-tempat yang mulia, selalu ada lafzul zalalah. Tapi ini Muhammad yang bertuliskan di keningku yang namanya bersanding dengan nama Allah. Man huwa, siapa dia wahai Jibril? Malaikat Jibril ketika itu berkata, "Ya burak, abshiri, gembiralah engkau, karena saat ini engkau akan kupertemukan dengan orang yang kau rindui itu." Bisa kita bayangkan, hadirin wal hadirat, burak di surga, Rasulullah di alam dunia, beda alam. Namun karena kerinduan, karena cinta membara daripada burak yang membuat dia tidak kenyang makan, tidak nyenyak tidur. Beda alam. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari riwayat pertama ini mengajarkan kepada kita supaya dalam hidup tertanam sifat ketawadhuan. Perdebatan antara langit dan bumi menjadi intibar pelajaran kepada kita bahwa seseorang hendaklah bersifat seperti ilmunya padi, semakin berisi semakin menunduk. Jangan seperti balon, makin berisi malah semakin tinggi. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memesankan kepada kita, "Wala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah siapapun di antara kalian merasa dirinya bersih, dirinya baik, karena Allah Ta'ala lebih tahu siapa dari hambanya yang benar-benar takwa. Di akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan beberapa kasus berita
di antaranya ISIS, barisan Islam radikal yang kemudian atas nama agama dan menghalalkan berbagai macam cara, juga sekelompok orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan bahkan ketika orang lain berbeda paham dengan mereka. Maka kembali kepada mau'izah hasanah, bahwa i'tibar daripada hasil perdebatan langit dan bumi hendaknya kepada kita sekali lagi, jangan ada di hati dan di diri kita masing-masing merasa hebat, merasa lebih baik daripada yang lain. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam satu mau'izah hasanah memesankan kepada kita, kalau hanya kita berhadapan dengan orang yang lebih tua daripada kita, maka orang yang di hadapan kita itu lebih baik dan lebih mulia ketimbang kita. Mereka telah lama hidup, telah panjang umur, banyak amal ibadah, banyak kebaikannya. Sedangkan kita, orang yang muda, mungkin belum banyak makan garam asam kehidupan. Berhadapan dengan yang tua, lebih baik orang tua daripada kita. Berhadapan dengan yang muda, juga lebih istimewa yang muda ketimbang kita yang tua. Yang muda baru hidup, enggak mengerjakan dosa. Sementara kita yang tua sudah berapa banyak kemaksiatan yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Sampai kepada berhadapan dengan orang yang majnun sekalipun, tahu makna majnun? Yang kurang soal. Berhadapan dengan orang gila sekalipun tetap istimewa, lebih baik, lebih mulia orang gila ketimbang kita. Orang gila tidak melaksanakan syariat agama, tidak ada satu hukum pun yang berlaku kepada mereka. Tapi kita katanya waras, sehat, berakal sempurna. Sekali kita ada sembahyang, na'udzubillah wa'ayyudzubillah, harus siap mendekam dalam nerakanya Allah selama 500 tahun. Baru satu waktu kita ada sembahyang. Sebab yang kedua, tahun ketika Rasulullah diisra mi'rajkan, di ketika itu beliau berusia kurang lebih 52 tahun. Karena Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum beliau hijrah, berpindah dari Makkah ke Madinah. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun sedih, tahun gelap, tahun duka cita. Di tahun itu meninggal 2 sosok manusia yang sangat dicintai oleh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 sosok pengayun sekaligus pelindung bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, meninggal istri junjungan kita baginda Rasulullah Sayyidatuna Khadijah, yang tidak lama berselang, satu riwayat kalau kata khilaf kurang lebih 3 bulan meninggal pamanda beliau Sayyidina Abi Thalib. Sedih luar biasa Rasulullah kemudian diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tasliyatan li Rasulillah, sebagai hiburan, sebagai penyenang, sebagai penggembira untuk junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penyebab yang ketiga, selesai. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan tidaklah wahai Muhammad kami perlihatkan kepadamu di ketika engkau malam Isra dan Mi'raj illa fitnatan lin-nas, melainkan sebagai fitnah, ujian bagi manusia, baik manusia di zaman Rasulullah
ataupun juga manusia di zaman kita sekarang. Di pagi Jumat ba'da subuh 27 Rajab, baginda Rasulullah duduk di samping Ka'bah Baitullah. Beliau ketika itu memikirkan bagaimana cara untuk bisa menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini kepada umat. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya, peristiwa yang mungkin tidak sedang siap, tidak sehebat Isra Mi'raj saja, orang-orang Quraisy Mekah sudah tidak percaya, bahkan mendustakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan berpikir termenung di samping Ka'bah, ketika itu lewat Abu Jahal. Abu Jahal itu gelar abahnya si Bungul. Ngaran aslinya Umar bin Hisam. Satu saat pernah terjadi peperangan antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Sayyidina Ali ketika itu menggunakan senjata semacam trisula cabang tiga. Satu saat ketika ada tentara kafir yang terdesak oleh Sayyidina Ali, trisula tersebut diantak di bulu orang kafir, ditaruh ujungnya diputar, diulas oleh Sayyidina Ali sehingga jadi kalung, dibiarkan pergi oleh Sayyidina Ali, kembali kepada kawan-kawannya orang kafir yang lain. Lalu kebingungan bagaimana merampas besi yang ada di leher. Kata Umar bin Hisam, udah pada saat bingung-bingung, melepas besi yang ada di lehernya sudah, bakar aja besinya. Ketika besinya sudah merah, mudah melepasnya, kata Abu Jahal. Kata orang-orang kafir yang lain, kalau besinya dibakar, apalagi sampai merah, besinya anggapnya di leher, nasib manusianya kayak apa? Dasar Abu Jahal. Ya, sejak itulah digelar Umar bin Hisam dengan gelar Abu Jahal. Cuma di belakang aja orang lain menggalari. Ya sudah, di belakangnya Abu Jahal lalu. Abu Jahal lewat. Bila di hadapan Abu Jamil. Abu Jahal ketika itu lewat di hadapan baginda Rasulullah, melihat Rasulullah termenung, disindir oleh Abu Jahal, "Hai Muhammad, kenapa termenung? Apa yang dipikirkan? Apakah ada sesuatu peristiwa kejadian yang baru engkau alami, yang belum engkau ceritakan kepada kami?" Kata Rasulullah, "Benar wahai paman." Ditanya oleh Abu Jahal yang demikian, maka kata Rasulullah, "Benar, ada satu peristiwa yang baru saya alami dan belum saya ceritakan kepada siapapun." "Peristiwa apa wahai Muhammad?" "Malam tadi wahai paman, saya diisra'kan." Isra bahasa Arab. Abu Jahal mengerti. "Min aina?" "Dari mana dijalankannya wahai Muhammad?" "Dari Hijri Ismail sampai Ka'bah Baitullah." "Ila aina?" "Kemana?" "Ke Masjidil Aqsa, Palestina." "Apa?" "Malam tadi." "Berangkat malam tadi?" "Malam tadi wahai Muhammad." "Kapan kembali, kapan pulang?" "Malam tadi juga." "Muhammad," kata Abu Jahal, "andai kata sekarang aku kumpulkan seluruh penduduk Mekah, maukah kau menceritakan seperti apa yang telah kau sampaikan kepada aku di saat ini?" Kata Rasulullah, "Mau wahai paman. Karena ini memang perintah dari Allah untuk saya sampaikan kepada umat tentang peristiwa Isra Mi'raj ini." Maka berpanggilanlah Abu Jahal ketiga itu, "Ya ma'asyara Quraisy, halumma, halumma, jam-jami. Wahai penduduk Quraisy, kemari kumpul, semua kumpul." Tidak lama kumpul seluruh penduduk Mekah. "Ya Muhammad, sil, kama sil ta'alaya. Sampaikan apa yang telah kau sampaikan kepada aku." Mulailah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berbicara di hadapan jamaah orang-orang Quraisy. Kata Rasulullah, malam tadi saya diisrakan, dijalankan. Dari mana wahai Muhammad? Dari samping Ka'bah Baitullah Hijr Ismail. Kemana? Ke Masjidil Aqsa Palestina. Kapan berangkat? Malam tadi. Kapan pulang datang kembali? Malam tadi juga. Angkat tangan orang kafir Quraisy. Kadzabta ya Muhammad. Pendusta engkau wahai Muhammad. Kami, kata mereka, kami pilih kuda yang paling gagah, kami pacu sehabis kecepatan tanpa istirahat, sebulan berangkat, sebulan pulang. Dua bulan perjalanan Mekah, Masjidil Aqsa, Palestina. Engkau malam tadi berangkat, malam tadi juga pulang. Kadzabta, pendusta. Allah, perjuangan Rasulullah untuk kita umatnya luar biasa. Sampai bahkan ketika Rasulullah menceritakan tentang Mi'raj, bagaimana beliau dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Allah Adam, ke langit kedua berjumpa Nabi Allah Isa dan Yahya, ke langit ketiga berjumpa Nabi Allah Yusuf, langit keempat berjumpa Nabi Allah Idris, langit kelima berjumpa Nabi Allah Harun, keenam berjumpa Nabi Allah Musa, langit ketujuh berjumpa Nabi Allah Ibrahim, bahkan terus ke Sidratul Muntaha dan ke Mustawa. Angkat tangan orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, ku berdiri wahai Muhammad. Bangun, berdiri. Dipinta oleh orang kafir Quraisy untuk Rasulullah berdiri, berdiri beliau. Nah ini teknik kurang baca. Orang berdiri Rasulullah padahal lulus panah. Nah lain kan ada alasan untuk berdiri. Berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kum ihtariz laika, angkat kakimu sebelah. Diangkat oleh baginda Rasulullah kaki beliau satu. Irfa' rijlakal ukhra, angkat kakimu yang satunya. Dijawab oleh Rasulullah, lau rafa'tuhu la saqautu. Kalau yang satu juga aku angkat, aku akan jatuh. Aku akan terabah. Disanalah genggam gembita, sorak-sorai, cemoohan, tepukan tangan, hinaan, cacian, makian. Muhammad, Muhammad. Ngakunya Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa, Mi'raj naik ke langit, sampai pakai ketujuh ke Mustawa. Mangkat batisa kilat aja daripada atas tanah kata kawan. Dasar pendusta Muhammad. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah, ujian dan cobaan. Banyak orang yang di zaman Rasulullah sudah beriman, sudah menyatakan dua kalimat syahadat, mendengar tentang Isra Mi'raj, murtad. Kembali kepada kekafiran. Yang sudah beriman jadi murtad, yang setengah yakin menjadi ragu. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai cobaan bagi manusia. Makanya memang memahami Isra Mi'raj ini tidak bisa dengan akal dan secara logika, tapi harus iman yang bicara. Dan sebenarnya Isra Mi'raj adalah cerminan kehidupan. Sejarah Isra Mi'raj digambarkan Rasulullah dari berbaring di Hijr Ismail di tengah dua orang laki-laki, sebelah kanan Sayyidina Hamzah, sebelah kiri Ja'far bin Abi Thalib, diangkat oleh malaikat Jibril, dibedak min subarati nahri ila aswani batni, dari kerongkongan sampai ke atas ari-ari, didatangkan buruk, diperjalankan. Semua dalam waktu yang sangat teramat singkat. Dalam rawi Maulid Ad-Dibar, Al-Syed Abdul Rahman Ad-Dibari menyatakan belum sampai dingin tempat berbaring Rasulullah, beliau telah datang kembali dari perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Padahal perjalanan sangat amat jauh. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini gambaran alam dunia.
Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, sampai ketujuh adalah alam malakut, alamnya malaikat. Yang diriwayatkan oleh Rasulullah bahwa tiap tingkatan langit tidak sejengkal pun daripada langit, malaikat semua dipenuhi oleh malaikat. Dua alam. Bahkan ketika Rasulullah dan malaikat Jibril sampai di Mustawa, Jibril berkata, "Ya Muhammad, teruskan perjalananmu. Aku cuma sampai di sini untuk bisa mendampingi dan mengantarmu." Kata Rasulullah, "Jibril, alangkah tegarnya engkau, terlalunya engkau. Dari Hijr Ismail engkau jemput aku, engkau bawa ke samping Ka'bah, engkau bawa ke samping Turut Jamjam, engkau bedah, engkau datangkan burak, sampai ke sini engkau tinggalkan aku di sini." Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah istimewanya engkau ketimbang aku. Lau khatautu khatwatan lah taraktu. Andai kata selangkah saja, wahai Muhammad, aku melangkah daripada tempat ini, aku akan terbakar. Tidak, wahai Muhammad, teruskan perjalananmu. Aku akan di sini menanti dan menunggumu." Alam malakut. Terus Rasulullah ke alam Jabaruh, yang malaikat Jibril saja sudah tidak bisa sampai terus ke sana. Sampai Rasulullah kemudian untuk menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan dalam riwayat Isra Mi'raj ini kan disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika malam di Isra Mi'raj kan beliau juga diperlihatkan surga dan neraka. Surga dan neraka di alam akhirat. Artinya selain alam dunia, alam malakut, alam jabarut, alam akhirat tembus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Empat alam dijalani dengan masa yang sangat sebentar, belum hangat bekas berbaring Rasulullah menjadi dingin, datang saudara Rasulullah. Ini gambaran kehidupan, sangat teramat singkat kehidupan kita di alam dunia ini. Maka adalah benar dan wajar kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengumpamakan bahwa kehidupan kita di dunia yang mungkin 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun kita hidup di dunia laksana sekedip mata daripada kehidupan yang telah kita jalani itu dibanding umur kita di negeri akhirat kelak. Dari beberapa alam yang akan kita jalani, alam arwah. Dari alam arwah ketika Allah Ta'ala bertanya kepada kita ketika itu alastu bi rabbikum, dijawab oleh Rasulullah yang memimpin segala roh di alam arwah, qalu bala anta rabbuna. Naam ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Berpindah kita ke alam kedua, alam rahim. 9 bulan dalam kandungan ibu kita masing-masing, lahir kita ke alam yang ketiga, alam dunia. Akan ada di hadapan alam barzah, termasuk alam kubur, sampai kemudian alam akhirat. Yang intinya adalah bahwa i'tibar dan pelajaran daripada Isra Mi'raj, hidup sangat teramat sebentar. Maka sebelum Rasulullah Isra Mi'raj, dada beliau dibedah, min sugrati nahri ila asfali batni, dikeluarkan hati beliau, dibasuh 3 kali basuhan sumur air Zamzam. Artinya i'tibar, pelajaran juga kepada kita, hai umat manusia, aku rasul kalian, Rasulullah. Nurun faqa kullu nur, cahaya di atas cahaya. Tuhrun ala tuhrin, suci di atas suci. Aku akan menghadap kepada Allah, hatiku harus dibasuh lebih dahulu. Maka kalian, wahai yang punya hati, hati-hati dengan hati kalian. Al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan selamat kembali kepada Allah, menghadap Allah Rabbul Izzah di padang mahsyar di hari kiamat kelak, yang hanya datang dengan membawa hati yang salim, yang bersih, yang selamat. Maka jangan terpengaruh dan berdaya dengan penampilan. Ini istilah HP cuma keseng. Yang dinilai oleh Allah Ta'ala ini, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Kita kadang-kadang ampun maaf terperdaya dengan penampilan, hingga sibuk bersoleknya ini, yang kita tata, yang kita perhatikan ini wajah. Padahal ini cuma penilaian manusia. Cuma terjebak kita dengan penilaian yang sesaat tersebut, lupa
apa yang jadi penilaian dan harga daripada seorang insan, seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir mungkin bahwa Isra Mi'raj adalah ujian dan cobaan. Tidak bisa dipercaya dengan akal dan logika. Cuma disinilah bahwa akal harus tunduk dan mengalah kepada iman. Karena banyak memang dalam ajaran agama yang mungkin akan beda pendapat, akan berbeda dan selisih dengan akal. Di antaranya satu kita anggap sebagai contoh yang itibar, ampun maaf, dalam hukum syariat, aturan fikih, air sperma hukumnya adalah suci, tapi bila keluar wajib mandi. Sperma suci, tapi kalau yang keluar wajib mandi. Ampun maaf, air kencing najis, kalau keluar pada wajib mandi. Sekedar istinja. Akal mungkin kita ada menerima, mungkin mempertanyakan, aneh. Sperma suci, tapi kalau yang keluar kenapa wajib mandi? Ini air kencing najis, keluar padahal cukup dengan istinja. Harusnya malah kebalik. Sperma yang katanya cuci kada usah mandi, kencing yang katanya najis, apa najis, itu yang harusnya mandi. Itu kalau akal-akalan. Tapi hukum sudah menentukan dan menetapkan seperti itu. Tapi ketika diterima, ketika akal pun mau kemudian berpikir, akal yang sehat pun juga mau mencerna dan menerima. Bisa kita bayangkan, kalau habis kencing wajib mandi, mungkin manusia sudah banyak berubah jadi ikan duyung. Apalagi yang ada sulu-sulu baul, yang pada pernah bersih daripada kencingnya, sedikit-dikit kencing makin bersih ya. Dan ternyata kalau orang yang keluar sperma, mohon maaf, dibawa mandi justru makin segar, makin sehat, tenaga kembali pulih. Artinya bahwa di sini harus tunduk akal kepada agama. Terakhir, ini benar-benar terakhir. Belum jam 5, Ustaz. Tadi saat setuju sampai jam berapa tadi? Terakhir, benar-benar terakhir. Untuk menambah keyakinan dan keimanan kita, pertemuan ini sekali semustawa.